Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali ya. Nah, kita daring ya. Pengennya saya sebenarnya luring. Ya, gimana lagi? Oke. Pertemuan kali ini kita insya Allah akan membahas tentang topiknya ya, tajwid dan tilawah. Yang mana kita sebelumnya ini sudah membahas bagaimana ayat-ayat ayat pertama dan terakhir turun, ayat Makkiyah Madaniyah, bagaimana kodifikasi atau termasuk bagaimana pengumpulan dan penggandaan Al-Quran sebagainya. Nah, maka kita kali ini akan membahas tentang kemarin setelah pengumpulan Al-Quran kita sudah membahas tentang Qori dan imam-imamnya ya, yang terkenal ya, kita bahas tentang imam tujuh dan riwayatnya. Maka sekarang kita tajwidnya. Tajwid. Nah, dalam pertemuan kali ini tajwid ini kita akan membahas tentang pertama nanti yang pengantar singkat tentang ilmu tajwid. Terus kemudian kita akan yang kedua kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam praktek pembacaan Al-Quran atau bertajwid, kemudian nanti keutamaan tilawah dan kemudian etika tilawah ini ya. Dan jika Anda nanti pengen lebih lebih lengkap, lebih detail ya, nanti Anda bisa masuk ke YouTube saya kupas nanti tentang playlist tentang tajwid nanti ada di sana nanti tajwid dan tahsin ya. Tajwid dan tahsin ada 11 video nanti termasuk bagaimana umi mati dan nun ya nun mati dan tasdid, bagaimana idgham shaghir sebagainya, nanti termasuk ada makhraj. Nah, di sana nanti Anda bisa ya jadi usahakan ke sana untuk pembahasan kita lah. Ya paling tidak kita sebagai umat Islam mau Anda bisa baca kitab sucinya dengan baik dan benar kan. Ya meskipun tidak menjadi seperti qori terkenal, tapi paling tidak ya kita bacanya sudah lumayan lah, benar lah sesuai dengan standar yang ada ya. Nah, kita kembali tadi nanti ya, dalam pertemuan ini yaitu tentang tajwid dan tilawah kita hanya ya, mencoba dalam mengambil sub topik 4 ya, satu pengantar ilmu tajwid ya, kemudian kedua kesalahan-kesalahan dalam praktek bertajwid ya. Nah, kemudian ketiga keutamaan bertilawah atau membaca Al-Qur'an, dan yang keempat adalah etika tilawah atau etika membaca Al-Qur'an. Maksud tilawah di sini bukan tilawah seperti qiraah yang biasa kita kenal ya dengan nahum ya. Bukan, tapi dalam praktek penerapan dalam pembacaan. Nah, kita masuk yang pertama yaitu tentang pengantar singkat tentang ilmu tajwid. Ya. Ini. Dalam pengantar ilmu tajwid ini nanti paling tidak kita akan ya fokus ya, tentang bila saya ulang lagi tentang pengantar singkat ilmu tajwid, kita hanya fokus kepada nanti pertama pengertian tajwid, keutamaan tajwid, hukum tajwid, serta objek objek dari pembahasan ilmu tajwid. Ya. Nah, yang pertama ini kita tentang tajwid. Ya. Pengertian tajwid itu apa? Tajwid ini secara bahasa ini ya berasal dari jawada yujawidu tajwidan, yaitu bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki, untuk memperindah bacaan-bacaan kita terhadap Al-Qur'an. Kata lain, bagaimana kita membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar lah nanti. Ini tentang tajwid. Sehingga nanti dengan kata lain yang namanya tajwid ini yang dimaksud di sini adalah bagaimana upaya-upaya kita untuk memperbagus, memperindah ya,
mempercantik bacaan kita ketika membaca Al-Quran ini. Nah, bagaimana caranya supaya tajwid ini yang tadi secara bahasa ini Jawa, dari kata Jawa itu tajwidan yang bisa berarti memperindah dan memperbaiki atau mempercantik bacaan. Ini caranya, ini tadi pertama, ini dengan bagaimana kita berupaya untuk memberikan huruf per huruf tentang hak dan runtutannya. Dengan kata lain, misal alif jadi A, bagaimana? A kalau fathah ya, kalau kasroh ya apa, kalau domah ya, ba begitu juga seterusnya. Sehingga nanti kita tidak nah dalam hal tajwid ini kita tidak melakukan campur aduk. Yang misal antara jim, bagaimana hak, bagaimana kho ya apa. Ini nanti antara dal dengan zal, termasuk nanti antara zal dengan ze, dengan zo, ya zo, katanya to. Ini kemudian bagaimana antara zo, katanya to, dengan do, katanya sod, gitu ya. Ini ada pada tajwid ini. Ya, sehingga ketika kita ya, tidak memberikan huruf itu seperti sebagaimana haknya, karena juga nanti akan terjadi kerancuan bahasa, bisa jadi nanti salah ketika diartikan, salah mengartikan nanti bisa. Misalnya. Terus kemudian setelah itu bagaimana huruf per huruf ini disampaikan, huruf per huruf ini dibaca hingga yang sampai pada makhraj dan asalnya. Makhraj ini cara bahasa kita tempat lahirnya huruf atau tempat keluarnya huruf. Jadi huruf ini keluar dari mana? Ada huruf yang keluar dari tenggorokan. Ini yang kemudian disebut dengan huruf halqi. Yang kita harus dari tenggorokan ain, ya dari tenggorokan. Wattali. Nanti kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita yang membuat atau memperhalus pelafalan huruf per huruf sesuai dengan kondisi yang paling sempurna sesuai dengan makhraj dan sifat-sifatnya tanpa adanya berlebihan, tanpa adanya keras dipaksakan dan tidak melampaui batas serta dibuat-buat. Nah, caranya supaya itu bisa bagaimana? Ya kita harus supaya itu bisa natural, ya kita harus paling tidak ini biasa, membiasakan diri. Membiasakan diri dan senantiasa melatih. Ketika kita sudah terbiasa, sudah terlatih, nanti secara otomatis itu nanti akan bisa. Ya tidak ubahnya ketika kita melafalkan kata-kata dalam bahasa Indonesia, ketika kita ini tidak bertajwid, kalau kita dalam bahasa Indonesia, kalau kita dalam bahasa Indonesia, kok kita tidak menyampaikan huruf sesuai atau sebagaimana mestinya, kita juga nanti akan kesulitan dan bisa jadi orang yang mendengar akan salah tanggap atau salah penerimaan. Begitu juga berkaitan dengan Al-Quran. Ya, itu tajwid. Jadi saya bilang lagi, nanti ada tajwid yang kemudian ada ilmu tajwid. Kalau tajwid ini berarti praktek bagaimana kita ya memberikan hak-haknya setiap huruf dalam pengucapan. Kemudian nanti kalau ilmu tajwid ini adalah ilmu yang menjelaskan tentang ya, hukum-hukum dan kaidah-kaidah serta metode bagaimana kita harus melafalkan huruf ini bagaimana kita harus melafalkan suatu huruf ketika bertemu atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Misal bagaimana ketika kita ya bertemu dalam membaca kok menemukan nun mati bertemu dengan ba, kita harus membaca apa, bagaimana membaca. Itu yang mengatur ilmu tajwid. Sehingga tadi saya bilang lagi, ilmu tajwid ini bisa dikatakan sebagai seperangkat keilmuan yang ya di situ membahas tentang kaidah-kaidah dan batasan-batasan bagaimana kita berpraktek membaca Al-Quran secara baik dan benar atau secara tajwid. Jadi dengan kata demikian, maka tajwid ini adalah upaya prakteknya, ilmu tajwid ini adalah
seperangkat pengetahuannya. Itu antara pertama tajwid dan ilmu tajwid. Yang kedua nanti tentang keutamaan tajwid. Berkaitan dengan keutamaan tajwid, kita harus paling tidak ini pertama, kita mencoba untuk melihat dari surat Zuhruf ayat 23. Di sana Tuhan Allah menyampaikan bahwa Allahu nazzal ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masaniya taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum ila akhir. Jadi Allah yang menurunkan sebaik-baik pembicaraan atau sebaik-baik hadis yang berupa kitab yang diulang-ulang. Yang kitab itu ini akan membuat bergetar hati orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, paling tidak agar orang yang mendengar ini bisa tergetar hatinya. Agar orang yang mendengar ini bisa tergetar hatinya, ini paling tidak ya, kita melafalkannya ini dengan baik dan benar sesuai dengan aturan. Oleh sebab itu nanti ya, tanpa adanya tajwid ya, sulit untuk menuju adanya praktek supaya Al-Quran itu bisa didengar dan bisa menyebabkan hati pendengar bergetar ya. Ini ya. Itu tentang keutamaan tajwid paling. Oleh sebab itu nanti sebenarnya melalui ayat itu ya, supaya langkah pertama untuk Al-Qur'an dia bisa menggetarkan hati pendengarnya. Ya, paling tidak ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang ada. Ini ya. Oleh sebab itu nanti ya, berkaitan dengan adanya pentingnya membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan bertajwid, Nabi kita memberikan reward, iming-iming ya, tambahan ya, yang mana ketika kita melakukan insya Allah kita akan memperoleh. Dalam suatu hadisnya Nabi menyampaikan gini, al-mahiru bil-Quran ma'a safara al-kirami al-barara waladhi yaqra' al-Quran wa ya ta'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajroni. Yang pertama ya, jadi Nabi ya, orang yang pandai dalam membaca Al-Quran ini nanti akan bersama dengan para malaikat yang ya, para malaikat yang ya, nulisi wahyu safaroh kiromin yang mulia al-baro yang baik-baik. Nah, ini kita di sejajarkan dan kita dibersamakan dengan para malaikat yang notabene tidak pernah berdosa. Ini suatu kemuliaan dan kedudukan yang sangat tinggi. Itu bisa diperoleh hanya dengan kita melantunkan Al-Quran ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh ilmu tajwid. Nah, bagaimana kalau kita belum bisa? Kita kan belum terbiasa. Kalau kita belum bisa, maka ya nanti kita bisa juga dapat reward dari Nabi. Karena selanjutnya hadis, waladhi yaqra'ul Qur'an wa yaqta'ta'u wa huwa 'alaihi syakun lahu ajrun. Ketika kita belum bisa, tapi kita masih tetap berlatih. Maka kita mendapatkan lanjutan hadis itu, yaitu waladhi yaqra'ul Qur'an, sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an wa yata'ta'u fihi, dan dia ini terbata-bata, cara bahasa kita ya grotal gradul karena kita belum terbiasa ke latihan wa huwa 'alaihi syak, dan dia ketika terhadap Al-Qur'an itu masih kesulitan. Kesulitan bukan belum lancar sebagainya, tapi tetap belum berusaha. Maka lahu ajrun, dia akan mendapatkan dua pahala.
apa saja. Pahala yang pertama, ini pahala berusaha belajar untuk bisa membaca dengan baik. Pahala yang kedua, ini adalah pahala membaca Quran. Itu kan salah, iya, tapi kan itu kan baik. Sudah sesuai maksimal kita dan kita masih berusaha dengan belajar. Dengan kata lain, keutamaan bagi orang yang bertajwid ini yang dia akan mendapatkan kedudukan berada di samping malaikat dan ketika kita belum bisa tapi kita masih berusaha dan belajar, nah kita juga dapat dua pahala, yaitu pahala belajar dan belajar dan pahala membaca Al-Quran. Nah, ini alangkah ya, alangkah pantasnya untuk senantiasa kita praktekkan, kita latihan itu. Meskipun jangan terus kemudian kita belum lancar membaca terus tidak mau belajar atau tidak mau membaca, kita rugi ya. Kemudian bagaimana hukum mempelajari ilmu tajwid? Hukum mempelajari ilmu tajwid. Kalau berkaitan dengan mempelajari ilmu tajwid, mempelajari seperangkat kaidah-kaidah atau batasan-batasan bagaimana kita bisa mempraktekkan Al-Quran dengan baik dan benar, ini para ulama ini bersepakat bahwa mempelajari ini termasuk wajib. Ya. Alias apa? Dalam hal paling tidak praktek membaca Al-Quran bertajwid wajib bagi setiap muslim, karena setiap muslim atau setiap insan ini diharuskan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sedangkan berkaitan ya, sedangkan berkaitan dengan ilmu tajwid, berkaitan dengan ilmu tajwid ini fardu kifayah. Dengan kata lain, ketika di suatu wilayah atau suatu desa atau suatu dusun ini sudah ada seorang yang belajar dan mengetahui tentang ilmu tajwid, kita tidak kewajiban, kita gugur. Tapi bukan berarti kita tidak perlu belajar, tidak, tetap perlu. Tapi yang paling wajib ngain bagi setiap manusia ini adalah membaca atau berpraktek tajwid, yaitu membaca Al-Quran dengan tajwid. Itu wajib ngain bagi setiap. Sehingga ketika tidak ada alasan syar'i, tidak ada udzur yang diperbolehkan oleh syariat, maka termasuk nanti dia melanggar atau bertentangan atau meninggalkan kewajiban. Ini perlu kita ingat. Itu tentang tajwid. Nah, bagaimana? Nanti kalau tetap tidak bisa, tidak apa-apa. Yang penting kita senantiasa latihan. Tetap latihan, bisa. Oke, itu bertajwid. Yang berikutnya, yang keempat, berkaitan tadi tentang pengantar singkat tentang ilmu tajwid. Bagian yang keempat adalah objek dari pembahasan ilmu tajwid. Ini secara umumnya biasanya ilmu tajwid ini membahas yang menjadi objek dari ilmu tajwid. Objek ilmu tajwid ya, bukan tajwidnya. Objek ilmu tajwid ini adalah biasanya berkaitan dengan hukum nun ya. Nun baik nun mati sebagainya. Baik nun, kalau nun mati biasanya dengan tanwin. Terus kemudian nun tasdid, mim tasdid. Hukum mim mati, kemudian hukum lam, hukum kot sebagainya nanti, masuk bagaimana hukum hamis atau hukum hamzah, bahasanya ada pada hamzah. Bagaimana cara berhenti, wakof dan ibtidak, berhenti ketika kita membaca ayat, kita mandi, berhentinya di bait arta, mulainya nanti dari
dan wakofar ibtidak. Kemudian nanti berkaitan dengan hukum mad, panjang pendek ini dibaca panjang atau tidak, kalau panjang karena apa, panjangnya seberapa misalnya, terus kalau panjang karena apa panjangnya. Kemudian nanti makhraj, makhraj huruf, makhrajul huruf ya nanti. Ini membahas tentang huruf A ini keluarnya dari bagian mana. Antara dal dengan zal ini makhrajnya di mana, bedanya di mana. Kemudian sifat kayak apa, maka kemudian yang berikutnya yang menjadi objek dari mutanya adalah sifat-sifat huruf. Sehingga membedakan antara dal dengan zal. Mana? Antara tak dengan sa. Antara sa dengan sin. Terus terusnya. Misalnya, ini yang terpenting. Kemudian berkaitan nanti termasuk juga nanti takmim berkaitan dengan hukum ini nanti ada macam-macam termasuk nanti ada juga nanti mas objek kajian ilmu tajwid ini ada bacaan al dan lam al nanti al isyarat al ta'rif yang benar ada muncul bacaan idhar komariah idhar ya idhar komariah kemudian ada idhom samsiah kemudian ada lam lamul fi'li dan sebagainya ini singkat berkaitan dengan tauhid tajwid tapi kembali lagi nanti anda bisa ya kembali ke YouTube kami ya kupas sams ya nanti ya di kupas sams nanti di sana anda masuk ke playlist nanti ada tentang tajwid dan tahsin Al-Quran nanti ada cak untuk tambahan kalau anda tidak sempat membaca ya. Itu yang pertama kembali ke subtopik yang kedua. Sudah pertama tadi pengantar singkat ilmu tajwid sudah ya, karena tadi Pak Andres Watasi yang terakhir adalah sampai objek pembahasan ilmu tajwid dan oleh itu masuk ke sub kedua yaitu kesalahan-kesalahan pada praktek tilawah atau praktek membaca Al-Quran ini ya. Berkaitan dengan kesalahan dalam praktek membaca Al-Quran ini nanti ada yang dikelompokkan yang pertama lahan ya lahan ini kekurangan dalam melafalkan atau membunyikan Al-Quran atau kekurangan dalam mempraktekkan ilmu tajwid jika kurang bertajwid ya. Berkaitan lahan kesalahan ini kesalahan dalam hal kurang pas dalam membicarakan atau dalam tilawahnya ini nanti ada dua jenis yang pertama ada lahan jali dan lahan khafi lahan jali ini cara pendek bahasa kita adalah kesalahan yang jelas nah, kesalahan yang jelas ini adalah kesalahan pengucapan atau pelafalan huruf dan pembacaan Al-Quran yang bisa diketahui oleh orang lain secara umum baik dia orang yang tidak lihai dalam bertajwid maupun orang yang ahli dalam bertajwid. Ini misal sebagai contoh ya misal tadi ya iyyak siratal ladzina an'amta kemudian ada orang membaca siratal ladzina an'amtu misal orang membaca da'an ngam tak timbacaan ngam tuh ini saya rasa orang yang tidak pernah sekolah orang yang tidak pernah makan sekolahan pun saya rasa akan tahu bahwa itu salah tidak hanya oleh orang yang pintar tajwid tau yang ngerti bahwa itu salah misal contoh lagi alhamdulillahirobbilalamin kok dibaca alhamdulillah misal ini kesalahan yang jelas atau lahan jari yang bisa diketahui oleh orang secara umum. Jadi tidak hanya orang yang pandai.
Itu berkaitan dengan lahan. Nah, kemudian kalau kesalahan-kesalahan yang hanya diketahui oleh orang yang ahli dalam bidang tajwid tok dan yang lain tidak, ini kemudian disebut dengan lahan khafi. Jadi jika ada kesalahan pengucapan, kesalahan pelafalan, kesalahan pengikroban, tapi kesalahan itu hanya diketahui oleh orang secara tertentu, misal ini tentunya nanti akan disebut dengan lahan khafi. Lahan khafi. Ini tentunya ya tentunya ya, ya kita tetap harus lihat supaya tidak terjadi adanya kesalahan zina. Ini berkaitan dengan kesalahan dalam segi kurang pas dalam melafalkan. Ya. Nah, yang selanjutnya nanti satu saat tadi tepat sama. Ya, tadi berkaitan kesalahan itu tadi itu ya lahan. Ya. Lahan. Nah, yang mana lahan kemudian disebut dikelompokkan menjadi dua ya. Yaitu lahan jari dan lahan khafi. Nah, kemudian nanti di samping kesalahan dalam hal kekurangan atau ya melafalannya ini kurang pas sesuai dengan kurang pas dari aturan. Ini nanti ada kesalahan yang berlebihan dalam pengucapan. Nah, kesalahan yang berlebihan dalam pengucapan ini kemudian nanti disebut dengan adanya disebut dengan adanya apa dengan adanya ifrat. Nanti ifrat itu berlebihan ya. Atau mubalaghah wa ifrat berlebihan dan melampaui batas dalam lafalan tajwid ini nanti ya. Nah, berkaitan dengan jenis-jenis ifrat atau perlebihan ini nanti ada beberapa masalah atau ada beberapa klasifikasi. Klasifikasinya apa? Nanti yang pertama nanti ini nanti berlebihan atau ifrat yang disebut at-tardid. Ya. Ya. Jadi saya bilang lagi tadi berkaitan dengan kesalahan yang bersifat berlebihan atau melampaui batasnya. Ini nanti ada paling tidak nanti ada lima. Ya, lima. Yang pertama tadi at-tardid. At-tardid. Nah, apa yang dinamakan at-tardid? At-tardid ini ya, kita berusaha ya, membaca Al-Quran dengan menggetarkan huruf atau perhuruf-perhuruf secara berlebihan. Sehingga dalam bergetarnya seolah-olah kayak kita dalam kondisi menggigil. Termasuk nanti dalam lafaz roh ya, roh ini aslinya kalau cara ilmu tajwid ini huruf yang bergetar tapi tidak untuk digetarkan, sehingga tidak boleh kita membaca ar-roh ar itu terlalu bergetar terlalu banyak. Ini bisa diartikan sebagai at-tardid. Yang kedua nanti berlebihan dalam bertajwid ini misal at-tarbis. Atarkis, ini nanti apa? Atarkis ini adalah berhenti dan diam pada tempat berhenti untuk kemudian melanjutkan harokat dengan cepat seperti lari dari musuh
atau terkejut. Dengan kata lain misal gini, sebenarnya kalau misal mbak kita ya, kalau kita melihat al atarbis, jadi misal Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, misalnya. Ini sebenarnya tidak benar secara ilmu tajwid. Kenapa tidak benar? Karena kalau kita berhenti Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Arrahmanirrahim, tanpa tanafus, ini tidak benar. Nah kalau mau tidak lanjutkan, langsung saja dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu. Ini kalau sehingga tidak kalau kita ingin tidak enak tahafuz, kita ingin lakukan sini dalam berhenti. Karena kalau punya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, ini berhenti satu, tapi tidak tanafus. Ini hampir sama dengan saktah. Ini nanti akhir yang masuk kepada at-tarkis. Yang kesalahan yang dalam hal berlebihan yang ketiga adalah at-tatrib. At-tatrib. At-tatrib itu siapa? Ya, pembacaan seperti musikal. Ya. Nah, maksudnya apa? Ini gini. Jadi termasuk at-tatrib ini kita membaca ayat-ayat Quran atau kata per kata, tapi bacaannya itu terpengaruh oleh nada atau lagu ini, sehingga yang seharusnya tidak panjang dipanjangkan, yang seharusnya panjangnya misal dua harokat jadi enam atau sebagainya. Ya, nanti contoh misalnya nanti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Misal, ini kadang salah di mana? Misal, seharusnya kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. A-nya itu kan panjang, man. Tapi tidak betul karena lagu, misal dia terpanjang lagu, sedang baca Alhamdulillahirrabbilalamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ini terjadi adanya takrir. Rusak. Atau sekarang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzamat. Yang ketiga ini adalah at-tahzin. At-tahzin ini lanjut ya. Nah, sekarang itu yang keempat ini adalah at-tahzin. Jadi dalam kita melafal Quran ini seperti orang susah banget. Susah banget ya. Nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa, guys, baik. Ini gimana? Iya. Tapi enggak pas. Kalau memang susah ya susah, tapi jangan terus kemudian koyo susah. Ini nanti termasuk kesalahan, dan dari kesalahan itu nanti akan muncul kesalahan baru. Kesalahan barunya apa? Satu makhluknya nanti jadi kurang pas, panjang pendeknya juga kurang pas nih. Ya. Nah kesalahan yang berlebihan, yang nomor 5 ini at-tardid, at-tardid, ya. Pengulangan kalimat terakhir pada ayat misalnya. Ini biasanya dilakukan oleh seorang qori atau sekumpulan orang yang mendengarkannya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin, alamin, alamin. Ini nanti akan putus. Itu kebunnya alamin, alamin, alamin. Dari apa? Sehingga misalnya pendek atau tadi ini, kalau kita lihat segi musik atau dari segi alat musik, ini koyong neho. Ar-Rahmanir-Rahim, Rahim, 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 Rahim. Ini salah. Itu suka kedua. Dan kata lagi ini nanti pokoknya. Berkaitan dengan sumyong bed, kesalahan dalam tilawah. Ketika praktek dan pembacaan yang kita lakukan ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diatur dalam ilmu tajwid, maka itu nanti termasuk kesalahan. Baik kesalahan bertajwidnya melampaui berlebihan atau tidak bertajwid sama sekali. Ini cara tinjauan ulumul Quran. Cara yang sub yang ketiga adalah keutamaan tilawah. Tilawah dalam bahasa ini atau tilawah yang dimaksud di sini adalah membaca Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran. Ya terserah nanti menurut misal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dalam topik ulumul Quran kita hari ini dan judul tajwid dan tilawah itu namanya tilawah. Karena tilawah yang dimaksud di sini adalah kita membaca ayat Al-Quran. Nah, terus keutamaannya apa? Membaca Al-Quran. Satu, berkaitan keutamaan kita mencoba untuk melihat apa yang digambarkan oleh hadis. Yang pertama, hadis dari Salim, ya. Salim dari bapaknya, bapaknya Salim dari Nabi Rasulullah SAW. Di sana yang pertama, la hasada illa fi isnaini rajul atahullah Al-Quran fahuwa yatsuwan alaihi wa ana wa rajul atahullah Al-Quran fahuwa yamsiku an alaihi wa ana. Yang pertama, tidak ada keinginan baik diperbolehkan kecuali dalam dua hal. Itu begitu sangat berkeinginan terhadap secara meri kepengin seperti pertama orang yang oleh Allah diberi pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian dia membaca Al-Quran itu siang hari dan malam hari senantiasa dan terus. Yang kedua, kita boleh berharap seperti orang yang diberi kekayaan oleh Allah dan dia senantiasa menginfakkan harta. Kita boleh meri kepengin seperti dia. Yang kedua, ya hadis dari Ibnu Mas'ud, dari Rasulullah SAW. Di hadis itu Nabi bersabda bahwa man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asri amsalih. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif lam mim iku alif harfun lam harfun mim harfun. Jadi dari hadis itu Nabi menyatakan bahwa siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah maka baginya kebagusan hasanah. Nah, satu huruf satu hasanah. Satu hasanah yang dia bacakan satu huruf, membaca satu huruf sudah bagus. Dan ketika dia membaca satu huruf itu sudah bagus dan akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Nah, kalau alif lam mim bagaimana? Alif lam mim ini bukan berarti alif lam mim itu satu huruf, tapi alif lam mim alifnya satu huruf, lamnya satu huruf dan mimnya satu huruf. Dengan katin membaca alif lam mim itu sudah membaca 3 huruf, berarti 3 hasanah. Pahalanya berapa? 3 × 10. Bagaimana kalau sudah membaca satu Quran? Coba dihitung ayat Quran berapa hurufnya. Misalnya hurufnya ada 6.600 sekian. Ada sekitar 20. Satu ada 20, ada 19 sebagainya misalnya. Maka sudah kali 10 itu minimal. Nah kalau diikuti dengan bertajwid akan ada bonus lain, bonus ganjaran. Yang keempat nanti berkaitan keutamaan Al-Quran membaca bahasa bertajwid, kita melihat hadis yang disampaikan Abu Umamah Al-Baili dari Rasulullah SAW.
menyatakan ikra' al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ya sahabat baca al-Qur'an. Al-Qur'an itu nanti hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat kepada siapa yang membaca. Kalian dah sehari seberapa lah di sana adalah ada baca dengan harapan nanti kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu yang biasa sesuai dengan kemampuan kita. Ini ya. Oke. Itu yang ke dengan etika sekarang etika tilawah atau etika membaca Al-Quran. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan etika atau akhlak ketika membaca Al-Quran. Yang pertama paling tidak nanti kita membaca Al-Quran hendaknya kita dalam kondisi suci dari baik dari atas besar maupun atas kecil. Ada senang katanya pasti kita punya wudhu, kita berwudhu. Yang kedua nanti ketika membaca Al-Quran dan kita membaca di tempat yang bersih dan suci. Kita paling tidak nanti tempat yang sesuai lah dengan keagungan dan tingginya Al-Quran itu, jangan dimesi dan sebagainya. Yang ketiga, kita berusaha untuk membaca Al-Quran itu dengan khusyuk, tenang, bersahaja. Bisa jangan sampai ngerokokan, jangan sambil ngerokokan, sambil jegang, jangan kurang. Nah, ya bukan berarti tidak boleh baca, boleh, cuma kita tidak beretika. Itu yang keempat, ini banyak kita bersilap. Yang bersilap ini ya kita posisi mulut kita ini bersih, bersih yang subur, yang bersih wangi, berprospek. Yang kelima nanti kita membaca Al-Quran sebelumnya bertangawud atau sebelum membaca Al-Quran ini kita tangawud dulu. Kata Tuhan dari faedah qira'at Al-Quran fasal itu ketika Anda membaca Al-Quran maka bertangawudlah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nanti itu etika. Yang keenam ini kita basmalah dulu ya meskipun tidak di awal surat dan juga dianjurkan untuk baca basmalah kecuali awal surat Baroah. Kenapa? Karena karena nanti samping itu juga sebenarnya bismillah tidak hanya ketika baca Al-Quran ditimbang halal ibadah juga sama itu berbasmalah. Karena dalam hadis Nabi ini jadi kullu balin la yudau fi bismillah. Setiap aktivitas nek positif yang tidak diawali dengan bismillah maka dia kata kurang pahalanya, kurang berkahnya dan sebagainya. Nah, dan yang berikutnya ketujuh, kita diusahakan membaca dengan tartil. Ya, tartil ini ya tentunya sesuai dengan kemampuan kita lah. Kalau kita belum bisa seperti tartil seperti orang-orang yang lain, kita bisa tartil seperti para dosen, para kiai ya kita tartil sesuai dengan kita. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kalau bisa nyanyi lebih baik itu. Kalau bisa dilaku ya lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akan lebih baik. Itu akan menambah pahala. Ya. Yang selanjutnya yang sembilan kita diusahakan ketika membaca ini sambil merenungkan, memikirkan kandungan ayat itu. Dan itu yang diajukan. Nah, kalau kita belum bisa ngerti artinya, belum ngerti maksudnya apa, ya, maka kalau tidak kita ya kalau bisa kita sedikit-sedikit belajar ya, terjemah itu. Banyak dan banyak kurang terjemah lah ya. Sebagai alat bantu ke sana. Ya untuk lebih memperbanyak muatan pahala dari baca Al-Quran yang kita baca. Dan selanjutnya kita berusaha untuk setelah kita mengerti artinya kita meresapi makna.
maksud daripada ayat yang kita baca. Ya, berkaitan tentang janji Allah, ancaman Tuhan, tentang perintah dan sebagainya. Ini ya. Ini. Ini. Nah, kemudian yang 10 nih, ya 10 ini nanti itu juga diperintahkan untuk memperindah suara kita dengan ketika membaca Al-Qur'an sesuai kemampuan kita. Kemampuan kita. Ya, ya ini sesuai dengan sabda Nabi, zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasi Al-Qur'an dengan suara kamu. Riwayat Ibnu Majah. Ya, yang ke-11 ini kita ya. Kita jika diperlukan untuk sedikit mengeraskan atau menekankan bacaan kita atau volume suara kita ya ditekankan. Tapi jangan terlalu keras sehingga mengganggu orang lain. Jangan satu, jangan terlalu keras jika dalam kadar keras itu ini akan memunculkan adanya unsur unsur ya sebagainya. Ya pokoknya yang kira-kira aman lah ya. Itu kira-kira berkaitan dengan topik yang ada atau ya topik yang kita bahas pada kali ini. Selanjutnya silakan kalau yang perlu didiskusikan mari kita diskusikan bersama ya. Halo. Ada orangnya ya? Ya. Saya panggil absen. Kalau dari sisi ini. Abdul Latif, Husain ada enggak? Terus Alvin, Rakil. Ada? Dwi Saputra. Elvan Dwi Saputra. Ada? Oke. Yusviana. Yusviana. Lanang ya. Andre Mahendra. Oke. Ya, ya, ya. Meliana Sri Wulandari. Meli, enggak, Sinbun dari Alif, Alif, oh ya Meli ada, okay. Alif, Vendra, ya ya, Zainal Abidin, okay. Arka, Okta, okay. Zaki, Akmal, enggak ada suaranya. Rido Abdul Halim. Rido ya, iya. Fiki Roni. Oke. Goni Al-Fatah. Goni enggak kelihatan. Ahmad Sufi. Ahmad Sufi hadir. Rizki dia Dika Yoda, Rizky. Tidak ada. Syifa, Cahyaningrum. Oke, ya. Ahmad, Raihan, Sani. Hadir, ya. Ahmad, Asroful Fadil. Ahmad Fatnan Ali.
Muhammad Anggun Tri. Sudah kelihatan ya. Reni. Rano ya. Al-Ma'ruf. Haban Al-Ma'ruf. Ya, makasih. Okan Rahadian. Oke. Bayu Susilo. Tias Tiana. Oke. Tias Tiana sudah hadir. Dava Firzadani Alif. Zada Firdausani Alif. Muhammad Hisam ada ya, ada. Terus Ria Natali Alfarisi ya. Iki Rian ngisor ya. Rian enggak ada dia. Ria Natali. Oke, sampean Rian sapa? Hah? Iya, Muhammad Hisam sudah, Muhammad Hisam Alam ini sudah. Tidak, Ria Natali ada tidak, Ria Natali? Sampean, oke. Okay. Bagas Galang. Oh ya, Bagas hadir. Ahmad Alam, hadir tidak? Ahmad Alam. Tidak. Arwena. Arwena. Naranga hadir. Arka Octaviana enggak sih? Kunti Najma ada ya? Ini sudah siap-siap. Siap-siap mekait mau ya. Revan Rai Fahreza. Enggak ya? Enggak kelihatan. Terus Saiful Hikam. Oke. Saiful hadir ya. Terus Niko Iqmal. Oke. Ini sudah dipanggil semua ya. Ini yang tidak ada respon, Revan Rai Fahreza. Enggak ya memang ya. Arwena enggak kelihatan ya. Arwena tidak. Ahmad Alam. Ini tidak. Deva Firzadani Alif tidak ya. Bayu Susilo Parikesit. Terus kemudian Reni Gustiani. Reni enggak ya? Enggak ada ya. Muhammad Anggun Tri Subekti. Enggak ada ya. Terus kemudian Ahmad Asraful Fadil. Enggak ada. Rizki Dikayoda. Enggak ada. Goni Al-Fatah. Enggak ada. Zaki Akmal. Enggak ada. Nah, kira demikian. Nanti kalau ada yang kurang pas, nanti silakan Anda masuk ke YouTube, nanti siapa aja yang di absen dah, nah, itu kan kedengarannya. Kira-kira demikian, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke, sama-sama. Terima kasih semuanya. Thank you.